Dalam rangka HUT TNI yang ke-73 tahun 2018, maka Satuan TNI dan Polri di Majalengka, Jawa Barat melakukan ziarah kubur ke Taman Makam Pahlawan di Sawala, Kadipaten. Tidak hanya itu, pasukan gabungan TNI Polri ini juga melakukan doa bersama untuk para korban bencana di Palu, Sulawesi Tengah. Ziarah kubur diawali dengan apel bersama untuk menghormati para pahlawan yang telah gugur. Setelah melakukan apel penghormatan, dilanjutkan dengan melakukan ziarah kubur dengan cara menabur bunga pada setiap makam para pahlawan. Tradisi ziarah kubur bagi para pahlawan ini masih tetap dipertahankan sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa-jasa para pahlawan. Kegiatan ziarah dan tabur bunga pada pagi hari ini yang kita laksanakan merupakan kegiatan dalam rangkaian Hari Ulang Tahun TNI ke-73 tahun 2018. Di mana kegiatan ini diikuti oleh TNI sewilayah Garnisun Majalengka dengan kepolisian Polres Majalengka. Di mana dalam rangkaian kegiatan ini juga kita selipkan untuk memberikan doa bersama bagi para korban gempa dan tsunami di wilayah Palu pada khususnya dan Sulawesi Tengah pada umumnya. Kita selaku prajurit, kita turut mendoakan keluarga besar kita yang saat ini sedang melaksanakan tugas di wilayah perbatasan maupun di daerah konflik lainnya, termasuk yang sedang melaksanakan penugasan luar negeri bersama pasukan perdamaian. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, salam Tribrata.